Garmin. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya melihat peta atau maps pada jam tangan Garmin Fenix 6X Sapphire. Mari kita simak videonya berikut ini. Nah, yang pertama, pastikan anak Garmin masuk ke menu aplikasi olahraga. Kita klik tombol kanan atas ini satu kali, anak Garmin. Seperti ini. Kemudian kita klik masuk ke menu peta. Di sini ada peta, kita oke. Nah, di sini ada petanya, anak Garmin. Apabila anak Garmin ingin melakukan perbesar atau perkecil, anak Garmin tinggal klik tombol tengah ini agak lama, satu kali seperti ini. Kemudian kita klik pan atau zoom. Kemudian kita perkecil anak Garmin, seperti ini. Kita perbesar. Nah, seperti ini. Kita oke. Nah, fungsinya, dia akan menunjukkan posisi kita sekarang ada di mana dan akan membantu ketika anak Garmin melakukan aktivitas olahraga hiking. Misalkan seperti ini, kita masuk ke olahraga hiking. Nah, seperti ini dengan Garmin, kita oke. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada fashion, ada jam sekarang, ada kompas. Nah, di sini ada peta. Jadi ini nunjukin posisi sekarang anak Garmin ada di mana. Jadi kurang lebih caranya seperti itu ya anak Garmin, bagaimana caranya melihat maps atau peta pada jam tangan Garmin Fenix 6X Sapphire. Terima kasih. Nantikan video-video selanjutnya dari kami. Terima kasih.